بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali hadis Arabain an-Nawawiyah. Dan bila Allah mudahkan semoga kita bisa tamatkan kajian ini sampai selesai. Kita bahas al hadis as-sadis wa Hadis ke-36 Al Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man nafasa an mu'minin qurbatan min qurbid dunya" Barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran dunia, nafasallahu anhu qurbatan min qurb min qiyamah. Maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesukaran dari kesukaran-kesukaran hari kiamat. Umman yasara 'ala mu'sirin. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat wa man satara musliman barang siapa menutup aib seorang muslim ditandai pada sataroh menutupi aib satarahullahu fid dunya wal akhirah maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat wallahu fi auni al abdi Allah akan menolong hamba maka al abdu fi auni akhi selama hamba itu menolong saudaranya wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman Barangsiapa menempuh sebuah jalan untuk mencari ilmu, sahalallahu Maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Fi min Tidak ada suatu kaum yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, Allah wa baynahum, Mereka membaca kitab Allah dan saling mengkajinya. Satu sama lain ada? Enggak ada. Illa nazalat sakinah melainkan ketenangan turun kepada mereka. Rahmat menyelimuti mereka. Para malaikat mengelilingi mereka. Dan Allah menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat. Barang siapa amal membuatnya lambat, maka nasabnya tidak akan mempercepatnya. Rawahu Muslim bihadzal oleh Muslim dengan redaksi ini. Tadi ada perkataan Nabi SAW, Barang siapa yang meringankan atau membantu seorang mukmin untuk melepaskan satu dari kesusahan di dunia, maka Allah akan lepaskan dirinya dari satu kesusahan di hari kiamat, seperti ada seorang mukmin meminta tolong kepada kita meminta pinjaman karena betul-betul terdesak kepada kita bila kita niatkan untuk Allah Ta'ala maka ganjarannya adalah sebagaimana yang kita lakukan di dunia Allah akan lakukan itu di hari kiamat apa itu? Allah akan lepaskan dari kita satu kesukaran di hari kiamat ada kaidah dari sini yang disebutkan para ulama al-jaza'u min jinsil amal balasan suatu perbuatan itu sesuai dengan jenis amalnya tapi kata Syekh Utsimin "Lakin min haizun naw'i yakhtalifu ikhtilafan 'aziman fakurabuddunya la tusawi syai'an binisbati likurabil akhirah tapi itu kan hanya sebatas disamakan oleh Allah dari sisi jenis tapi kalau dilihat dari sisi yang lain perbandingannya maka tentu tidak sama antara kesulitan di dunia dengan kesulitan akhirat. Kesulitan akhirat itu terlalu besar bila dibandingkan dengan kesulitan di dunia. Maka ini menunjukkan bahwa memang betul jenisnya sama. Tapi kita harus lihat bahwa dari sisi Allah taala ini adalah thawabul azim yaitu pahala yang begitu besar. Tadi ada perkataan Nabi SAW, Alaihi Wasallam, barangsiapa yang membantu seorang yang sedang kesukaran, maka Allah juga akan bantu urusannya di dunia dan di akhirat. Di sini beliau bawakan contoh. Wa yashmul hadza taysir mal wa a'mal Contohnya, Allah mempermudah urusan orang yang mempermudah urusan orang lain di dunia adalah Allah mudahkan juga untuk dirinya, untuk urusan harta, untuk urusan pekerjaan, untuk urusan belajar. Maka, Allah akan mudahkan juga urusannya di dunia, ditambah Dia dapatkan pahala di akhirat. Kemudian ada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam musliman. Siapa yang menutupi aib. Yang dimaksud di situ adalah um, dengan cara menutupinya menjaga muruahnya. Muruah itu artinya kewibawaan, harga diri. Dijaga aibnya, dijaga muruahnya, yaitu bila ada yang membicarakan aibnya, maka aibnya diusahakan untuk diringankan. Contoh, nggak ada contohnya di sini, saya membayangkan sendiri. Ada orang dulu misalnya PSK, pelacur. Kita tahu jati dirinya yang terdahulu karena misalnya ya intinya kita teman lah. Maka menutupi aibnya di dunia itu dengan cara tidak membicarakan aib tersebut. Terutama kepada orang yang memang belum tahu. Tidak juga menjatuhkan harga dirinya. Misalnya, misalnya di dalam kajian bertanya yang tujuannya adalah untuk nyindir aibnya. Misalnya kita nulis pertanyaan, betul sih. Pertanyaannya urusannya adalah ilmu. Tapi misalnya kalimatnya begini. Ada dulu seorang pelacur. Sekarang sudah taubat dan ikut pengajian. Orangnya hadir. Bagaimana dengan dosa-dosa yang terdahulu dan seterusnya. Saya kira kalau kita sudah tahu. Gak perlulah diangkat. Bila memang ada kebutuhan orangnya, biar dia yang bertanya. Coba antum perasaannya bagaimana? Kalau antum punya aib dulu. Terus ada yang nanya aib kita yang terdahulu itu. Dan dari bahasanya saja sudah kelihatan. Ada tendensi nyasar ke sini gitu. Kalau cukup ini kan, bagaimana dulu ada pelacur, sekarang sudah tahu titik kan. Kalau ditambahin lagi, dan sekarang ikut pengajian. Kan semakin nusuk. Itu namanya menjatuhkan muru'ah, harga diri. Berikutnya kalau ada yang tahu, misalnya temannya sih yang bertanya, dia nanya, kamu yang tanya tadi, iya aku, kamu nyasar dia, ya iya, nggak usah. Jadi kita nasihati orang yang menjatuhkan muruahnya orang lain itu termasuk di antara berusaha untuk menutupi aib orang. Gak usah, nanti kalau kamu tanya begitu orang yang di sini hadir dia nggak tahu. Besok-besok ada yang nanya, eh tahu nggak sih siapa yang kemarin ikut pengajian yang dulunya begitu? Lama-lama kamu nggak tahu, nggak tahu. Tapi jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Itu loh. Akhirnya merebak. Akhirnya tidak lagi jadi menutupi aib seorang mukmin. Akhirnya lama-lama itu jadi sumbu untuk terbakar ke sana kemari. Bagaimana kalau orangnya tahu akhirnya dia dibicarakan secara tidak sengaja. Kemudian akhirnya dia futur. Dia pindah pengajian. Yang bagi dia mungkin lebih aman. Kan kasihan. Begitu. Apa ganjarannya bagi orang yang menutupi aib seorang mukmin di dunia Jawabannya Allah fid dunya wa akhirah. Allah akan tutupi aibnya juga di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya kata Nabi SAW, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba apabila hamba itu sering menolong saudaranya. Atau senantiasa berusaha menolong saudaranya. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya kesulitan dan kita ingin kesulitan ini diangkat oleh Allah, mungkin kita bisa lakukan yang sama yaitu mengangkat kesulitan dari saudara kita yang lain. Apa kesulitannya banyak? Begini, mengerahkan kekuatan waktu, tenaga, harta untuk bantu orang secara khusus, nawarin langsung itu memang kadang agak berat. Karena itu berat, maka coba cari yang ringan. Apa itu? Apa yang bisa dikerjakan untuk meringankan kesulitan orang, maka lakukan dan jangan ditinggalkan. Contoh kita punya tetangga. Saya pernah dicurhati anak-anak SMP, tiga orang datang ke BDI dulu. Mereka bilang gini, Ustadz, kami mau tanya, saya kelas 1 SMA, yang ini kelas 3 SMP, yang ini kelas 2 SMP. Kami datang ke sini boncengan naik motor, tapi kamu nggak punya SIM. Kami ndak punya SIM, ya jadi bolehkah jalan ke sini tanpa SIM, padahal mau niatnya taklim. Rumah antum di mana? Kami tinggalnya di Kampung Baru. Tinggal di Kampung Baru anak, -anak SMP, datang ke BDI. Naik motor nggak pakai SIM. Sebenarnya kan pelanggaran. Ya. Nah, kalau misalnya kita tinggalnya di Kampung Baru juga. Kebetulan kita ada lihat anak-anak yang seperti itu, tanyain. Kalian kalau pengajian atau antum kalau pengajian naik apa, Dek? Oh, saya naik motor, Om. Ada SIM? Enggak ada ikut mobil saya aja. Tawarin istri antum anak antum suruh duduk belakang. Dia kasih penumpang di depan. Ya kan itu namanya membantu. Lagian ini mudah kenapa? Karena satu jalur. Ya kan. Begitu juga ada orang jalan kaki ke masjid dan memang rumahnya jauh. Kita naik motor. Kalau kita lewati dia, maka jangan cuma sekedar klakson -klak tit. Ya. Atau langsung hus. Padahal kita sama-sama kenal. Ya, bisa kita mampir sebentar, ikutkah? Bisa jadi dibilang, enggak, jalan aja. Maka jalan. Ya, siapa tahu dia membutuhkan tumpangan ketika itu. Oh ya ikut om. Sebenarnya mungkin kakinya lagi sakit tapi dia paksakan. Kata Nabi SAW selanjutnya, وَمَنْ سَلَقَ تَوْرِقُونَ Barang siapa menempuh jalan. Tandai pada kata jalan. Jalan di sini ada dua. Ada jalan kaki, maaf, kok kaki jalan uh, abstrak, jalan yang abstrak, dan jalan yang konkret. Abstrak ini, misalnya, baca buku itu kan dianggap jalan, jalan untuk menggapai ilmu dengan cara baca buku. Kalau jalan konkret, ia ya, jalan yang kita lihat sehari-hari, maka di sini yang dimaksud adalah: barang siapa menempuh jalan? Entah jalannya jalan betulan, entah jalan maksudnya adalah cara yang dia tempuh di dalamnya untuk menggapai ilmu." Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga ini adalah boleh ditanya pada kata surga, Al-Jannah. Kata ta'ala al-muttaqin. Surga itu adalah negeri yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Yang di dalamnya ada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh teringa, bahkan tidak pernah terbersih di dalam hati. Kenapa Allah mudahkan jalan untuk menuju surga? Jawabannya karena seseorang yang belajar Maka nanti dia akan mengetahui ilmu yang berkaitan dengan cara-cara masuk surga Salat misalnya Kalau dia belajar maka salatnya akan sesuai dengan cara yang bisa memasukkan dia ke dalam surga Kalau dia tidak belajar maka status salatnya hanya sekedar lihat-lihat orang Atau salat yang memang dikerjakan karena diajari orang tuanya begitu karena dilihat di sekolahnya dulu seperti itu dari guru-gurunya ya. saya sering membuat analogi seperti ini kalau teman-teman mau masuk pertandingan bola di stadion maka kan butuh tiket apakah tiket sembarang kita kasih pasti diterima? jawabannya enggak ya, terakhir saya nonton bola itu di stadion SD kelas 3 kali habis itu nggak pernah lagi di, tapi saya lihat tiketnya itu, saya ingat Tiketnya itu ada dua, ada tanggal sama ada stempel. Kalau tanggalnya misalnya tanggal kemarin tidak dikasih, kalau stempelnya tidak ada berarti ini karcis apa namanya e, karcis palsu. Ya tiketnya bukan tiket asli tidak diterima juga. Begitu juga kalau kita mau masuk surga itu ada tiket. Apa tiketnya ibadah. Apakah semua ibadah pasti diterima? Tidak. Ada dua kualifikasi pada ibadah itu. Satu apa? Ikhlas. Yang kedua? Ittiba atau mutaba'ah. Atau kesesuaian dengan contoh Nabi. Bagaimana caranya tahu ikhlas? Bagaimana cara menerapkannya? Bagaimana cara mengetahui mutaba'ah? Di dalam sholat misalnya. Harus? Harus belajar. Ini maksud lain yang bisa kita sampaikan kepada kaum muslimin bahwa dengan belajar akan mudah jalan menuju surga yaitu kita akan tahu bagaimana itu keikhlasan dan bagaimana itu mutabaah yang semua itu baru bisa dicapai kalau belajar jangankan tidak belajar belajar saja belum tentu ikhlas ya tak? kita sudah ngaji 10 tahun aja belum tentu amal yang kita kerjakan semuanya ikhlas Jangankan belajar, ngajar. Sudah jadi ustadz saja belum tentu ikhlas amalannya. Ya. Apalagi ndak pernah belajar. Jangankan nggak ngaji. Ngaji 10 tahun saja bisa jadi ada sebagian ilmu yang tidak diketahui sehingga nggak tahu caranya yang benar bagaimana. Contoh bayar zakat. Setiap tahun pasti ada ikhwan yang datang ustadz. Nanya, mobil saya ini, motor saya ini, tanah saya, uang saya, rekening saya. Itu gimana bayar zakatnya? Pasti ada yang tanya. Ya, kenapa? Ya, tadi belajar saja belum tentu semua hal berhubungan dengan mutaba. Kita paham. Apalagi tidak pernah belajar. Gitu. Maka harus belajar teman-teman yang dirahmati Allah. Dan teman-teman saya sarankan untuk bisa mengkaji atau nontonlah Entah nonton betul-betul nonton, entah nonton sambil lalu, antum download, masukin di flash disk, colok di mobil, colok di handphone, dengarkan saat naik motor. Kajian saya dengan Ustadz Abu Yaman, Hafizahullah, apa itu judulnya? Rindu kita yang dulu. Karena kita lihat di sini banyak teman-teman yang sekarang ini, ya mungkin karena faktor sudah dua tahun nggak kajian, jadi sekarang sudah nggak mau kajian lagi alasannya karena kerja capek karena banyak urusan dan lain-lain akhirnya tidak pernah ikut pengajian nah, di kajian rindu kita yang dulu itu dibahas apa saja hal-hal yang menyebabkan seseorang itu kehilangan semangat belajar dan bagaimana cara menumbuhkan kembali semangat belajar ini terutama buat teman-teman yang mungkin sudah Rasa pengajiannya itu sudah malas, tidak seperti waktu awal-awal belajar. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Barang siapa atau tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumah Allah, maksudnya di dalam masjid, dan para ulama kita mengatakan tidak mesti di dalam masjid, karena ada sebagian pengajian yang tidak dikerjakan di masjid. Ya. Apa yang dikerjakan, mengkaji ilmu agama dari Kitabullah." Dan mengkaji sunnah-sunnah Rasul, maka diganjar dengan empat hal: mereka akan diliputi dengan ketenangan, mereka akan diliputi dengan rahmat, akan dinaungi oleh para malaikat, dan Allah juga akan menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Ya. Mana lebih utama, golongan manusia atau golongan malaikat? Golongan malaikat. Kata Nabi SAW bahwa Allah berfirman Man fi malak, fi malain khairan minhum. Ya, Barang siapa yang mengingat aku Di dalam suatu perkumpulan Maka aku pun akan menyebut mereka Di sisi perkumpulan yang lebih baik dari mereka Maka kalau kita belajar dan ini kita bergabung di antara sesama manusia maka setiap dari kita Allah akan sebut nama-namanya di sisi malaikat yang malaikat itu lebih utama daripada golongan manusia. Kemudian kata Nabi SAW, barang siapa yang dilambatkan oleh amalannya, maka tidak akan bisa dicepatkan oleh nasabnya. Kata Syekh Othman, wal ma'na man akharahu al-amal lam yanfa'hu an-nasabu' Siapa yang dia terlambat dalam beramal, maka nasabnya nggak ada manfaat karena di sisi Allah Taala yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atkaukum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Jadi meskipun kita anak presiden misalnya, kalau memang tidak pernah beramal, maka ya sudah. Kalau giliran masuk neraka, ya neraka nggak akan bisa diselamatkan oleh nasab. Ini adalah satu hadis yang perlu diketahui oleh sebagian sayyid-sayyid yang mereka mengklaim kami kan anak Habib. Kenapa kalau anak Habib? Anak Habib anak turunnya Nabi begitu? Iya. So what? Kalau tidak beramal nggak ada manfaat nasab. Kata Nabi SAW Man batto amalu, yusra bihi amaluh, lam bihi Kalau orang itu tidak beramal Diambatkan oleh amalannya maka tidak akan bermanfaat baginya nasab dulu saya pernah satu kantor dengan seorang yang sayyid gitu pada suatu hari saya ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol alat teman lah antum anak habib siapa? Ki habib fulan oh. terus antum nanti lihat ngerokok gitu ya terus uh, kalau sholat itu lambat kalau tak paksa-paksa baru mau sholat dia bilang, "Ya, itu sudah. Aku ini dibilang anak Habib, tapi tidak layak jadi anak Habib," katanya. "Gitu ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa ya, orang-orang tidak boleh berlindung dari nasab. Nasab nggak ada manfaat bila tidak beramal. Enam. Oh ya, di sini ada kata Syekh Ustaz menutup uh, aib seorang mukmin. Itu ada tiga macam." Yang pertama adalah menutup orang yang dasarnya baik. Yang kedua menutup aib orang yang dasarnya memang jelek. Yang ketiga adalah yang nanti tidak diketahui dampaknya apakah jelek ataukah baik. Contoh, ada seorang laki-laki yang dia punya keutamaan ilmu dan akhlak. Pada suatu hari dia salah. Contohnya Ustadz, dia mengajar pada suatu ketika kita ketahui dia salah entah dalam hukum entah dalam membaca hadis atau apapun maka menutupi aibnya itu terpuji yang kedua adalah menutupi orang yang pada dasarnya ada keburukan contohnya orang itu ya, adalah uh, di sini diberi contoh seorang guru melakukan pemukulan atau penyiksaan kepada anak murid atau melakukan pungli di kelas. Meskipun dia pada dasarnya adalah seorang guru, tapi karena perbuatannya pada dasarnya buruk, maka bisa jadi yang lebih baik adalah dibongkar. Dibongkarnya kepada siapa? Dibongkarnya kepada mudir, kepada direktur. Ya, misalnya dikatakan, "Mohon maaf, Pak, saya mau bertanya." di sekolah di dalam kelas itu ada pungutan setiap anak dua puluh ribu katanya buat beli meja betulkah oh nggak ada bu meja itu kan fasilitas sekolah fasilitas sekolah itu yang biaya ya sekolah atau ndak yayasan oh ini berarti di dalam kelas ada pungutan khusus dong siapa yang melakukan pak guru pak guru siapa fulan beritahu karena kalau tidak ada yang beritahu bisa jadi nanti itu akan terus menerus dilakukan Adapun model yang ketiga, di sini diberi contoh. Coba saya baca ya. Allah hadza sitr khairan Khairun amkashfuhu wal khair. Fal asal anas sitra khair. Kamu tidak tahu dampaknya buruk atau baik. Maka yang lebih utama dan itu hukum asalnya bahwa menutupinya lebih baik. Ya. Walihada yuzkir fil athar demikianlah yang disebutkan dalam asar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laan uktia fil ilayya min an uktia fil akubah kalau seandainya saya salah dalam memaafkan itu lebih baik bagi saya daripada salah untuk menerapkan hukuman salah memaafkan lebih mending daripada salah memberi hukuman ya maka yang lebih utama Allah Alam adalah di tutupi. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Sebenarnya masih banyak ya e, contoh-contoh di sini, tapi tidak mungkin kita bahas satu persatu. Al hadis as asabi' was salatun. Hadis ke 37 anak Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala dari Ibn Abbas radhiyallahu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rob beliau yang maha suci lagi maha tinggi bahwa dia berfirman apa hadisnya ini yang fi mayarwihi an Robbi hadis yang Nabi riwayatkan langsung dari Robnya apa hadis kutsi kata Allah Taala inna Allah kata balhasanati wasiyat thumma bayna Sesungguhnya Allah telah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Kemudian dia menjelaskan hal tersebut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa berniat melakukan satu kebaikan lalu dia tidak melakukannya. Tandai pada kata berniat, hamma. Tapi dia tidak mengerjakannya. Kata indahu hasanatan kamilah. Maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Wa in humma biha fa'amilaha kataballahu 'indahu ashra hasanatin ila 700 di'fin ila adhafatin kathirah. Dan apabila dia berniat melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebanyak 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Wa in humma bi sayi'atin fa lam ya'malha kataballahu 'indahu hasanatan kamilah. Dan apabila dia berniat melakukan keburukan, kemudian tidak melaksanakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan sempurna. Wa in sayyatan wahidah. Dan apabila dia berniat melakukannya, kemudian dia melaksanakannya, maka Allah menulisnya sebagai satu keburukan saja. Al Bukhari wa Muslim fi ma huruf. Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dengan huruf-huruf ini. Tadi ada perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Allah telah menuliskan, maksudnya menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan lalu Allah merincinya. Bagaimana rinciannya? Coba lihat perhatikan dulu. Niat baik tapi nggak jadi, niat baik dan jadi. Niat buruk enggak jadi, niat buruk jadi. Ini ada perincian-perincian. Perincian pertama, enggak jadi padahal sudah niat baik. Kata Syekh Timin, di sini ada rincian-rincian. Eh, di situ, tidak ada, bisa ditulis berarti sudah niat baik, tapi tidak jadi. Ada beberapa model, satu sudah berusaha, ternyata tidak jadi. Sudah berusaha, tapi ternyata tidak jadi. Ganjarannya. Pahala sempurna. Ganjarannya pahala sempurna. Contoh, ada orang mau ke masjid. Sudah siap-siap nih. Kau ada panggilan perut. Dan kalau subuh kan pasti banyak. Apalagi subuh Ramadan. Tadi malam sudah balas dendam, singkong 20 biji, sambalnya enak lagi. Subuh-subuh, baru dirasa perutnya sakit. Padahal sudah siap-siap, sudah sarung, sudah ini. Tinggal cari kunci, ternyata perutnya memanggil-manggil untuk pergi ke WC. Sampai di masjid, orang sudah selesai. Akhirnya dia pulang. Nah, maka ini tetap dicatat pahala sempurna. Karena tidak jadi ke masjid, tidak jadi jamaah, karena sudah berusaha, ya tidak jadi. Ada uzur. Kedua, Tidak jadi karena ada yang lebih utama. Tidak jadi karena ada yang lebih utama. Maka dia dapat pahala yang lebih utama. Fahada yuthabu thawab al hasanati al uliyah alatihi akmal. Dia dapat pahala untuk amalan yang lebih utama, yang lebih sempurna. Contoh, eh, ndak ada di sini, saya contohin sendiri, ya, atau di sini ada sih, tapi untuk memudahkan, saya cari contoh harian aja. Contoh, orang mau itikaf, tapi orang tuanya bilang, mama sakit, ndak ada yang jaga." Akhirnya dia nggak jadi itikaf dan lebih memilih untuk menjaga orang tuanya, maka dia dapat pahala yang lebih utama. Apa itu pahala menjaga orang tua? Ketiga, meninggalkannya karena malas. Meninggalkannya karena malas. Maka ini nggak dapat apa-apa. Maka anda dapat apa-apa. Walakin la yuthabu alal fi'al. Li'annahu lam ya'falhu, kata Syekh Zemin. Contoh ada orang mau pergi pengajian Sudah siap-siap temannya bilang Eh jangan lupa Ntar lagi kita mau futsal Akhirnya baju Apa nih Baju kokonya gamisnya dilepas lagi Dia ganti baju olahraga Maka tidak dapat pahala Tapi juga tidak berdosa Bisa dipahami? Jadi yang pertama itu Berniat baik tapi nggak jadi Itu ada tiga model Apa saja? Sudah niat, sudah usaha, enggak jadi. Yang kedua, eh ini dapat apa? Dapat, dapat pahala sempurna. Contohnya apa tadi? Orang mau ke masjid tapi ternyata mulus. Yang kedua, sudah berniat, tapi ada hal yang lebih utama sehingga dia meninggalkannya. Maka dia dapat pahala yang lebih utama. Contohnya orang mau etikaf, tapi orang tuanya sakit, gak ada yang jaga. Ketiga. Orang yang memang sudah niat baik tapi ditinggalkannya tanpa uzur maka dia tidak dapat pahala apa-apa. Kalau dia tanya, tadi malam aku sudah pakai baju ini, koko. Iya, kamu kok cari di masjid kok nggak ada? Iya itu loh, si Fulan datang, pak jemput mau futsal. Tapi kan yang penting sudah niat dong. Ya. Kita bilang, iya kamu niat tapi kamu tinggalkan tanpa uzur beda. Kamu nggak dapat apa-apa. Adapun kalau dia jadi lakukan. Ke masjidnya jadi, etikafnya jadi, apa tadi yang ketiga? Pergi pengajiannya jadi, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya Entah 10, entah 700, entah kelipatan yang tidak terbatas Berikutnya ada orang niat buruk, tidak jadi, ini juga ada rinciannya Pertama, tidak jadi karena takut Allah Tidak jadi karena takut Allah seperti kisah orang yang diajak berzina lalu dia meninggalkan wanita tersebut dikarenakan takut kepada Allah. Maka ini yang diganjar dengan ganjaran sempurna. Ini dapat pahala sempurna. Yang kedua adalah niat nggak jadi karena memang tidak diusahakan. Niat sudah niat buruk, tidak jadi dikerjakan karena memang tidak diusahakan. Maka, ini tidak dapat apa-apa, tidak dosa, tidak juga pahala seperti orang mikir kalau jumatan nanti itu kalau. Kotak infak kan paling di ujung-ujung belakang tuh ada itu kosong. Ya kan? Bisa itu nanti. Gitu. Karena dia lagi bokek, nggak ada duit. Ya. Tapi sampai di Jumatan, dia lihat kotak infak nggak tertarik dia. Ada kotak infak. Nggak usah. Masih ada kok uangku. Oh iya masih ada. Oh sudah. Akhirnya nggak jadi. Nyuri uang kotak infak. Dia hanya berpikir tapi tidak dikerjakan, tidak juga diusahakan. Beda halnya ketika tahun 90 sekian saya di istiqomah, saya sholat agak belakang karena anak-anak, terus saya lihat ada anak-anak congkel-congkel pakai lidi. Ya kan? Hampir keluar tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung mereka masuk kembali ke soft nah, Akhirnya nggak jadi Uangnya diambil Nah kalau itu bagaimana? Itu yang ketiga Yang ketiga apa? Nah jadi tapi sudah berusaha maka ini dapat dosa sempurna. Kalian maling tadi ya? Tapi nggak jadi kok om? Iya meskipun nggak jadi, nggak dapat duitnya, nggak dapat tadi cokil cokelnya susah, ya. maka tetap dapat dosa. Gak bisa mereka bilang, tapi kan gak jadi. Ya tetap aja dapat dosa. Kalau sudah diusahakan. Sama kayak orang maling, mencongkel jendela, tapi terus ada pemiliknya. Maling, lari dia. Meskipun nggak jadi nyuri, dia tetap dapat dosa karena sudah diusahakan. Coba nomor satu apa tadi? Karena takut, karena takut Allah jelas, maka dia dapat pahala. Dua? Karena memang ya malas aja nggak diusahakan, nggak dapat apa-apa, nggak -apa. dosa, nggak pahala. Tiga? Tapi sudah usaha. Sudah berjalan, sudah oh, nggak jadi tapi sudah usaha ada nah, yang keempat adalah nggak jadi tapi sudah punya rencana tapi rencananya nggak dijalankan itu lain lagi. Ada yang keempat di sini cuma mirip-mirip ya. Dia sudah berniat buruk tidak jadi tapi sempat niat kuat tapi nggak dijalankan maka tetap dapat dosa. Mungkin orang maling maunya maling sudah bawa obeng tapi ternyata banyak ronda ini belum dia belum nyongkel jendela belum ini baru sekedar masih jalan-jalan pantau-pantau tapi karena banyak ronda malam itu nggak jadi beda ya kalau yang nomor berapa tadi itu malingnya sudah nyongkel diteriakin maling lari yang ke yang keempat ini adalah dia nggak nyongkel tapi dia sudah bawa obengnya maka ini tetap dapat dosa, ini tetap dapat dosa. Dan kita lihat bagaimana rahmati Allah kalau untuk urusan pahala, tidak jadi dapat pahala, ya kan? Tapi untuk urusan dosa, secara umum nggak jadi, nggak dicatat dosa. Kecuali tadi ada rincian-rincian dan tidak usah kita ulang lagi. Bisa dipahami teman-teman? Al hadis asamin wasalasun. Hadis ke tiga puluh delapan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu kal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Inna Allah taala kal. Sesungguhnya Allah taala berfirman. Ya, ini juga hadis kutsi. Man'adali waliyan faqad adzantuhu bilharb. Barang siapa memusuhi seorang waliku, maka sungguh aku memaklumkan perang terhadapnya. Tandai pada walian, wali. Kata Nabi SAW di penggalan selanjutnya, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَّيَّ عَبْدِ بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَّيَّ مِمْ عَلَيْهِ dan hambaku tidak mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Abdi abdiyataqarrobu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku tidak henti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Faidah ahbab tuh kuntu Bila aku mencintainya maka aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar. Ditandai pada kata samahu, aku adalah pendengarannya. Apakah maksudnya Allah jadi kupingnya sehingga orang mengatakan aku ini sudah menyatu dengan Allah, Allah kupingku. Pandangannya yang dengannya dia memandang. Tangannya yang dengannya dia memukul. Warijahu memukul. Di situ apa? Memegang. Dan kakinya yang dengannya dia berjalan. Jadi aku jadi pendengarannya, aku jadi matanya, aku jadi tangannya, aku jadi kakinya kata Allah. Tapi apa maksudnya? dan sungguh jika dia meminta kepadaku pasti aku memberinya. Dan sungguh jika dia memohon perlindungan kepadaku pasti aku melindunginya. Bukhari. bukhari Tadi teman-teman menuliskan atau mencatat walian Wali. Siapa ini? Allah Subhanahu wa taala terangkan makna wali di surat Yunus ayat 62 63. Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidaklah takut dan tidaklah mereka bersedih hati Mereka adalah orang-orang beriman lagi bertakwa Jadi wali di sini bukan Wali-wali yang dianggap orang manusia keramat, yang dimaksud di sini adalah kaum mukminin yang beriman lagi bertakwa kepada Allah. Wali bukan sebagaimana yang dikatakan orang, ya uh, ini wali nih, ada wali, ya wali gila juga, ngais-ngais di sampah dibilang wali, ada orang dibilang wali karena dia sholat Jumatnya di Mekah, badannya di Indonesia. Ya adanya semacam itu meskipun kadang-kadang tidak -kadang masuk akal juga emangnya kalau di Indonesia jam 12 siang di Mekah jam berapa? di Mekah jam 7 orang masih tidur coba aja nonton TV live ya live jam 7 masih kosong orang belum Jumatan kalau jam 12 di sini orang Jumatan dia bilang jadi Jumatannya di Mekah orang di Mekah lagi pada tidur jam 7 kan selisihnya di sini 5 jam Mekah lebih mundur 5 jam Selanjutnya kata-kata aku menjadi pendengarannya maksudnya bukan sebagaimana yang dikira orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan kami sudah menyatu dalam dengan Allah. Allah sudah jadi kuping, sudah jadi mata dan seterusnya. Yang benar adalah bahwa Allah akan menuntun pendengarannya. Allah akan menuntun penglihatannya. Allah akan bimbing kaki dan tangannya untuk mengerjakan hal-hal yang Allah ridhoi saja. Ada faidah yang lain disebutkan Syekh Utsaimin di sini. Annal as azza Beramal saleh itu akan mendekatkan seseorang kepada Allah azza wa Dan seorang manusia mereka bisa merasakan hal itu. Kalau mereka terbiasa untuk beribadah dengan ya, alal wajhil akmal minal ikhlas wal mutaba'ah wa huduril qalb kalau ada orang beramal yang amalan itu dia kerjakan dengan keikhlasan, mutaba'ah, hadir hatinya, maka dia bisa merasakan bahwa dia semakin dekat kepada Allah. Ya. Dan ini tidak bisa dilakukan kecuali orang-orang yang memang diberi taufik oleh Allah Ta'ala. Karena kamu lihat ada sebagian orang yang mereka sholat, mereka sedekah, mereka berpuasa, tapi amalannya tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Mungkin mengerjakannya tidak ikhlas, mungkin tidak mutaba'ah, mungkin hatinya tidak dihadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita semua taufik dalam menjalankan ibadah-ibadah kita sehari-hari. Supaya ibadah kita itu punya athar, punya bekas di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ya memang miris teman-teman yang dirahmati Allah. Kita dapati sebagian orang, mereka uh, ngaji, sholat puasa dan lain-lain tapi kita lihat kesehariannya sebenarnya tidak mencerminkan sebagaimana orang ngaji kesehariannya di kantor tidak seperti orang belajar tehuan, tehuan, kita lihat ya. bahkan dipergoki saya pergoki dengan mata saya sendiri lagi di Kwan ke masjid pakai baju gamis putih songkok pas ke restoran pegang-pegang cewek mbak-mbaknya dirangkul-rangkul tapi ngomong sama saya, saya ngaji di kota Anu bersama Ustadz Anu. Oh Ustadz Sunnah berarti, iya. Tapi kelakuan tidak tercermin, ya tidak mencerminkan orang belajar gitu. Kita lihat di sini ada amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Ada amalan yang sifatnya fardu dan ada yang sifatnya sunnah. Kalau yang sifatnya fardu itu adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang paling disukai. Sedangkan mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan sunnah itu membuat kita dicintai Allah. Tak usah dipilih. Jangan berkata kalau begitu bagus yang mana Ustaz? Yang wajib apa yang sunnah? Kalau antum bertanya maksudnya mau kerjakan yang mana yang satunya ditinggalkan, maka ini namanya menabrakkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Padahal yang wajib dan sunnah itu ada waktunya masing-masing. Jangan ditabrakkan. Tapi kalau antum bertanya tentang pahala, jelas lebih berpahala yang wajib. Oke, mungkin ada kasus-kasus tabrakan yang wajib dengan yang sunnah. Seperti ada orang sudah datang ke masjid dan orang sudah sholat subuh. Dia jangan lagi sholat qobliya di luar. Karena sekarang sudah waktunya sholat wajib. Maka sholat sunnahnya ditinggalkan. Nanti kalau sudah selesai sholat subuh baru kodok kobliya subuh. Bila tidak dikhawatirkan fitnah. Kalau antum kerjakannya di masjid-masjid yang di situ orang belajar sunnah, nggak ada fitnah. Tapi kalau di situ antum kerjakan kodok kobliya subuh, setelah subuh di masjid yang begitu, baru dilihat antum jenggotnya panjang, gamisan, orang akan menggunjing. Coba kalian lihat, wahabi itu. Ada lagi bak dia subuh dia bilang gitu. Padahal dia kalau tanya kita ngapain? Kau subuh? Apalagi kalau antum belum sholat isya tadi malam karena lupa. Antum melakukan kodok isya setelah sholat subuh di masjid yang tidak mengerti. Dilihat lagi, ada lagi bak dia subuh empat rokaat. Wahabi, wahabi. Semakin menimbulkan fitnah. Jadi kerjakan kalau tidak menimbulkan fitnah. Ya. Kalau menimbulkan fitnah berarti antum tunda. Mungkin antum pulang dan antum kotoknya di rumah. Dan kata Syaikhul di sini juga bisa kelihatan bahwa uh, tingkatan fardu itu lebih utama dan satu amal dengan amal yang lain juga bisa jadi berbeda-beda pahalanya. Di sisi Allah yang lebih utama adalah sholat. Ya. Tapi jangan berkata, Ustadz lebih bagus mana? Sholat sama baca Quran kita jawab apa yang mau antum lakukan dengan pertanyaan antum antum mau memilih kalau mau memilih maka ini pertanyaannya salah sholat di waktunya baca Quran di waktunya apa yang ini perlu dipertentangkan sebelum Ramadan kemarin saya dapat DM di Instagram ada yang tanya begini Ustadz mau bertanya tentang pendapat Ustadz seorang Ustadz kami di kota kami dia tidak sebut namanya dia tidak sebut kotanya dan saya juga nggak pengen tahu Ustadz di kota kami mengatakan, tahun ini kita setelah Isya langsung kajian bahasa Arab. Nanti sholat tarawihnya sendiri-sendiri di rumah masing-masing, tapi saya mengingkari. Sebenarnya pengingkaran saya ini benar atau tidak, karena dia bilang begini, guru itu, ustadz itu mengatakan, menuntut ilmu wajib, taraweh sunnah, jadi dahulukan yang mana yang wajib. Berarti habis isya kajian bahasa Arab Tarawihnya nanti sendiri-sendiri di rumah Kita katakan ini namanya mempertentangkan amal Yang tidak perlu dipertentangkan Menuntut ilmu betul wajib Tapi bukankah kita juga wajib mengamalkan ilmu? Apa yang anda ilmui tentang hukum sholat tarawih? Sunnah mu'akkadah Siapa yang mendirikannya diampuni dosa-dosa yang telah lalu Maka habis isya itu tarawih Bukan kajian Kecuali kultum, beda lagi ya kalau kultum kan tentu ada tarawih ya. Tarawih. Kajian bahasa Arab bisa antum geser ke habis subuh kah? Jangan dipertentangkan waktunya. Seperti orang juga mengatakan ini, saya masuk masjid. Ada waktu lima menit sebelum ikhoman. Saya membaca buku, karena menurut saya itu menuntut ilmu dan hukumnya wajib. Sedangkan qobliyah hukumnya cuma sunnah. Kita katakan ini mempertentangkan yang tidak perlu dipertentangkan. Waktunya kau ya kau ya Waktu menuntut ilmu nanti ada lagi. Tapi kan menuntut ilmu hukumnya wajib. Saya jawab, mengamalkan ilmu juga wajib. Untuk apa kalau gitu orang belajar, belajar, baca, baca, tapi ilmunya nggak diamalkan? Amalkan pada waktunya, gitu loh. Bisa dipahami teman-teman? Ini dulu, berarti insya Allah besok hadis ke-39. Dan semoga bisa selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika. asyhadu an duka a illa anta. ilanta a atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.